Halo, kembali lagi di Radio PP Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia. Bareng Sobat Kru Agus di Maroko, dan kalau Sobat PP lagi lihat ini nih, berarti Anda sedang menyaksikan RPDS Vlog, episode 4, bersama Sobat Kru Agus. Jangan salah, karena Sobat Kru Agus itu dulu di radio ada dua ya. Ada Sobat Kru Agus Semarang, ada Sobat Kru Agus Maroko. Ada fotonya, kita lihat dulu nih. Ya, ini fotonya Sobat Kru Agus yang pakai jaket itu Sobat Kru Agus juga tapi Semarang. Nah, yang ini nih pakai kacamata. Dia pakai kacamata dua-duanya tapi ya. Yang depan Sobat Kru Agus Maroko. Paling belakang itu bukan Sobat Kru dia. Itu penari latar dia. Kenalan dulu sama yang di belakang. Waduh, ini rumet. Ini vlog Din, namanya Din. Jadi namanya Udin, Udin Madura. Teriatan Udin ya. Ini pakar artis kalau di rumah ini. Jadi kalau mau nanya artis apa aja, tanyanya ke beliau. Lihat kamera Din. Ya. Coba. Aku mau tanya Din. Sisi Priscilia anaknya udah berapa Din? Sisi Priscilia baru dua. Dua. Cewek cowok? Cowok semua. What? Cowok semua. Kalau adiknya siapa Din namanya Din? Vanessa Priscilia. Vanessa Priscilia. Dekat lagi dekat sama siapa Din? Waduh, jangan tanya semua malu saya. Katanya sama yang di Dilan itu, Din. Adipati kayaknya, Pak. Adipati sekarang? Iya. Waduh, nah. Gosip terhot. Jadi itu. Teaser ya. Sekarang udah tahu kan bagaimana pengetahuan beliau ini soal artis. Tidak ada yang mengalahkan. Jadi kalau baca berita di Lambe Turah, kita nggak tahu beritanya apa. Biasanya konfirmasi dulu ke beliau. Terkaitan Udin. Terus ini roommate aja judulnya ya. Roommate, room tour. Karena lagi liburan dan malas keluar, dingin juga ya. Kita lihat suasana rumah Sobat Kru Agus. Jadi ya begini nih rumahnya. Itu tadi ruang tengah ya. Ruang tamu, ruang tengah. Kamar satunya. Wah. Halo. Penghuni kamar. Kenali diri dulu. Apa kabar ikhwah-ikhwah sekalian? Masya Allah. Nama? Kabar kabar akhi. Mau kemana King? Anda mau wudhu, mau sholat. Mau wudhu, mau sholat dulu ya. Oke. Ini saya sedang bersama namanya siapa? Lengkap? Said Muhammad Syakir. Said Muhammad Syakir. Cuman singkatannya kita bisa manggil King. Karena raja di sini. Kalau main kartu dapetnya kartu King semua di dia. Tehnya Sultan. Nah ini pemilik batu bertuah sebenarnya. Coba kasih unjuk jarinya King. Nah ini dia. Silakan dilihat. Silakan dilihat. Itu batu apa King? Kalau boleh tahu King. Kalau kita telusuri lagi sejarahnya panjang. Panjang. Ya, Masya Allah Subhanallah ketika ane dalam tidur itu ane bermimpi. Bermimpi apa tadi? Ada cahaya datang dalam mimpi. Ada cahaya datang dalam mimpi. Terus Subhanallah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala antara cahaya itu tiba-tiba muncul batu itu. Gitu. Katanya ada batu yang lain sih. Jelas. Mana gitu? Ya. Ah itu kalau didekin ada apanya gitu? Lafaz apa itu gitu? Lafaz Allah. Lafaz Allah. Kalau itu batu dapat dari mana gitu? Ini waktu tahajud Lailatul Qadar. Tahajud Lailatul Qadar. Terima kasih. Kok wawancara apa Gus? Vlog. Thank you, geng ya. Oke. Okay. Dari itu tadi King itu salah satu teman satu kosan Sobat Kru Agus. Ini ada yang lagi tidur juga. Sensei Ilyas, ahlinya bahasa Jepang. Kalau Sobat Kru Agus bisa kimochi aja. Lu mau perkenalan nggak? Masuk vlog lo.
nambah follower lo. Malu orangnya. Ya. Udah, kita ke kamar sekarang. Jadi ini penampakan dalam rumah. Sebut bagus. Gak pernah ada kalender ala-ala bikinan tangan handmade Januari Februari. Kita masuk ke kamar Sobat Kuragus Group Tour. Ya, ini dia kamarnya. Sudah ada tulisan-tulisan dan waduh, lagi acak-acakan betul ini. Kita beresin dulu ya. Ini bukan karyanya Sobat Kuragus, entah siapa, cuma dapat warisan. Iya, digunakan sajalah selagi masih bisa digunakan. Di sini juga Sobat Kuragus nulis ngeblog ya, karena mulai tahun kemarin agak rajin ngeblog. Dan nah, blognya bisa dilihat di www.inaspramoda.com. Kelihatan kan? Ya, ini blognya Sobat Kuragus. Isinya puisi ya, jadi khusus puisi semua, nggak ada yang lain selain puisi, karena emang blognya khusus puisi. Ini juga ngikut saran dari senior ya. Kata senior dulu tuh kalau ngeblog, bikin blog, usahain satu tema aja. Misalnya blog khusus fotografi, atau blog khusus resep makanan, blog khusus tips and trick apa gitu ya. Karena dulu sempat saya buat blog, dan blognya itu kayak status Facebook aja, kadang nulis cerpen di situ atau status Facebook, jadi nggak fokus ke satu tema. Akhirnya tahun kemarin buka blog baru inaspramoda.com yang khusus memang isinya puisi-puisi karya Sobat Kuragus, jadi boleh dikunjungi sekalian promosi gitu ya, jangan lupa kunjungi. Ini ceritanya kebangun malam-malam nih. Udah beberapa hari yang keren. Jadi sekarang di sini jam 3, sekitar jam 3 pagi gitu sih. Nah yang repot, ini rambut bakal terus begini sampai dikeramasin. Jadi susah sangat keren. Kalau belum dikeramasin ya jegrit begini. Makanya kalau saya ke kampus, biasanya kan bangunnya mepet tuh. Kalau kelasnya jam 9, bangun jam 9 kurang 10, jam 9 kurang 15. Pasti gak pernah bangun jam 7 gitu, gak pernah. Nah itu kan otomatis saya gak siap ngapa-ngapain itu, sarapan aja belum. Saya harusnya pakai peci biasanya, begini. Ini bukan soal-soalnya soal apa ya, tapi karena menutupi rambut yang jegrik. Berarti kalau Sobat PPI ketemu saya di kampus pakai peci, pastikan saya nggak mandi. Jadi dapur ini tempat markas, sebenarnya markas buat nongkrong, ngobrol masalah kehidupan bangsa dan tanah air. Enggak, ngobrol aja biasa.
sebenarnya ada ruang tengah, cuman karena ruang tengah difungsikan sebagai salah satu kamar, karena kita kan satu rumah isinya 7 orang ya. Iya 7 orang. Jadi kamarnya cuma 2. Jadi satu kamar diisi 2 orang, sisanya di ruang tengah. Nah, kalau ngobrol di dapur. Makan kan makan bareng di dapur biasanya, makan habis makan cuci tangan, ngobrol, ngopi. Setelah itu kembali ke kamar masing-masing, ke urusan sibuk urusan sendiri-sendiri duniawi. Wah. Wah, ini udah gelap. Wah, udah gelap. Ini lampu dulu. Ini bisa kelihatan. Ini ada jadwal masak. Agus pertama. Ini jadwal masak tahun lalu tapi ya, karena udah banyak pergantian pemain. Tidur. Nah ini kamar yang sudah keragus. Perhatikan, ini ada apa tuh namanya? ABC apa sih? Abkhondh. Baca yang nggak tahu di pokoknya itu. Ini alfabet, belajar alfabet bahasa Perancis. Baby, karena dulu ini kamar bayi sebenarnya yang tinggal. Tinggal di sini suami istri punya bayi, makanya didandani kamar bayi. Ya, tulisannya no smoking, gitu. Ya, tidak boleh merokok. Dan itu sekarang karena istrinya sudah pulang, bayinya dibawa, suaminya tidur sama sobat Kuragus. Oke, itu aja dari sobat Kuragus. Terima kasih sudah ngikutin RTDS Vlog edisi kali ini. Meskipun nggak manfaat-manfaat banget, semoga bisa menghibur. Dan semoga ada yang termotivasi jadi vlogger mungkin ya gara-gara ngeliat vlognya sobat Kuragus. Selamat malam, bon nuit, nah, salam teman saya, satu cinta, satu Indonesia.